Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Bagaimana kabarnya anak-anak semua Insyaallah kita akan belajar kembali Tema 2 Dengan judul Bermain di lingkunganku Pada subtema Pertama kita masih belajar bermain di lingkungan rumah baik untuk yang pertama untuk pelajaran PPKN saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aturan siapa yang tahu apa itu aturan aturan adalah petunjuk atau ketentuan yang telah ditetapkan Supaya dilaksanakan atau dipatuhi, itu namanya aturan. Jadi, petunjuk atau tata cara sesuatu yang dibuat untuk dilaksanakan. Tentunya, kalau ada orang yang membuat aturan di sana, ada manfaatnya. Nah, di sini antara lain adalah satu hidup bisa menjadi lebih teratur dan juga bisa melatih sikap disiplin dan bisa menciptakan kebersamaan. Bayangkan kalau adik-adik semuanya di rumah menerapkan hidup yang teratur, maka kehidupan kalian akan Terlihat disiplin, dan di keluarga kalian pun akan terjadi atau terjalin yang namanya kebersamaan. Namun, apabila ada yang tidak mau taat terhadap aturan yang ada, maka apa yang akan terjadi? Sebaliknya, ya, akan ada pertengkaran, permusuhan pertikaian, saling membenci, dan yang lain-lainnya. Dan juga dalam kehidupan pun tidak terlihat disiplin, ya semaunya sendiri. Dan juga kalau tidak mau taat peraturan, hidupnya tidak akan teratur. Paham anakku? Berarti adanya aturan itu harus kita laksanakan, atau kita tinggalkan, masya Allah. Jika aturan-aturan itu adalah aturan-aturan yang baik, maka harus kita laksanakan. Selanjutnya, saat mau menyampaikan beberapa aturan di rumah, contohnya adalah: misalkan bangun pagi, tidak kesiangan. Kalau setelah bangun, merapikan tempat tidur, makan, mandi, dan aktivitas yang lainnya tepat waktu, itulah contoh-contoh peraturan di rumah. Mungkin di rumah adik-adik ada peraturan-peraturan yang lainnya. Pasti ada, nanti coba adik-adik sebutkan ya. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran matematika tentang perkalian. Masih ingat apa itu perkalian? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Penambahan yang berulang. Misalkan 2 dikali 4 atau 2 kali 4. Berarti artinya 4 ditambah 4. Sama dengan 8 Misalkan yang lain 3 dikali 4 misalkan 3 kali 4 Coba perhatikan 3 kali 4 Kalau kita potong berarti 3 kali 4 nya Kan seperti itu 4 nya 3 kali Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 Sama dengan 12 Taman anak sekarang kalau kalian belum paham, untuk lebih pahamnya perhatikan rumus berikut. Untuk perkalian, misalkan A dikali B, ya. Misalkan angka pertama dikali angka kedua, maka hasilnya adalah yang C tersebut. Apa itu A? A ini kita misalkan wadah. Ya. Angka pertama itu nanti kita misalkan dia adalah wadah dan angka yang kedua atau di sini B itu kita umpamakan dia adalah isi dari wadah tersebut. Sedangkan C ini adalah hasilnya. Berarti A dikali B itu sama dengan C. Ya, ingat angka pertama itu kita umpamakan dia wadah, angka kedua itu adalah isi wadah itu sendiri dan yang angka ketiga itu adalah hasilnya. Nah, jadi langkah-langkah untuk mengalikan atau menyelesaikan perkalian itu yang pertama, adik-adik buat dulu wadahnya. Ingat wadah itu angka berapa tadi? Angka pertama ya, yang paling depan itu kita umpamakan wadah. Berarti kita buat dulu wadah sebanyak angka yang pertama. Kemudian kalau sudah terbentuk wadah atau sudah jadi wadahnya, kita isi wadah-wadah itu dengan angka kedua. Setelah itu baru kita jumlahkan isi-isi tersebut, maka nanti akan ketemu hasilnya. Biar lebih paham lagi, kita mau ambil contoh, misalkan Ustadz punya soal 3 dikali 5. 3 dikali 5. Ya, langkah pertama tadi apa? Buat wadahnya dulu. Ya, buat wadahnya sebanyak angka pertama. Berarti wadahnya ada berapa Adik-adik? Angka pertama berapa itu? 3. Berarti kita membuat 3 wadah. 1 2 3. Kalau sudah wadah selesai, kita apa tadi langkah kedua? Isi setiap wadah dengan angka kedua. Angka kedua berapa tadi? 5 ya 3 dikali 5 angka keduanya kan tuh 5 berarti wadah-wadah yang sudah adik-adik buat tadi diisi dengan angka 5 5 5 5 ya kalau sudah baru kita jumlahkan seluruh angka-angka yang ada tadi ya kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15 Seperti itu ya adik-adik Tapi lebih cepat Kalau adik-adik sudah hafal perkalian 3 kali 5 sama dengan 15 Ya Tapi kalau belum hafal bisa menggunakan Cara yang Ustaz jelaskan Selanjutnya pada pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar Tentang benda-benda di sekitar kita Tentu ada banyak sekali benda di sekitar kita ya. Setiap benda itu punya sifat, ya, sifatnya berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan sifat-sifat yang lainnya. Misalkan contoh benda yang memiliki sifat kasar atau permukaannya kasar, misalkan batu pasir, kulit pohon, dan yang lain-lainnya. Misalkan ada yang bersifat basah, misalkan air, ya, sirup, keringat kalian, dan yang lain-lainnya. Misalkan benda yang permukaannya halus, kapas, bulu, kertas, kulitnya adik-adik, itu kan halus, ya. Itu sifat-sifat benda. Sekarang bentuknya Kalau tadi sifatnya Sekarang bentuknya nah, Benda itu bentuknya juga bermacam-macam Ada yang bentuknya lingkaran Ada yang bentuknya bola Ada yang segitiga Ada yang persegi panjang Persegi Dan yang lain-lainnya Misalkan untuk benda yang Bentuknya lingkaran Ada simpai Hula hoop ada roda, donat dan yang lain-lainnya misalkan ada yang berbentuk bulat seperti bola globe apa itu globe? globe itu tiruan bumi ya ada ada kalau pernah lihat ada bola tapi kok gambarnya gambar bumi seperti bumi itu namanya globe dan yang terakhir yaitu yang berbentuk persegi panjang misalkan kertas papan tulis uang kertas dan yang lain-lainnya nah dari bacaan tadi kita akan mengambil makna atau arti kata tadi kan ada kata-kata yang mungkin adik-adik tidak tahu artinya sekarang saya jelaskan yang pertama ada kata halus apa itu halus mungkin ada adik, adik faham halus itu ya seperti itu namun arti dari halus itu adalah dia licin Lembut atau tidak kasar, sedangkan kasar artinya dia kesat, sebaliknya tidak halus. Ya, kesat itu tidak halus. Kemudian apa itu basah? Basah itu mengandung air. Apa itu tetap? Tetap itu tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Apa itu berubah? Berubah itu berbeda dari semula, ya. Misalkan semula ada adik duduk, kemudian sekarang berdiri, itu namanya berubah. Sudah berubah dari yang awalnya duduk, sekarang berdiri, ya. Sekarang saat mau menyebutkan tentang wujud, wujud benda, wujud benda itu ada tiga: ada padat, ada cair, dan ada gas seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Sekarang padat. Apa itu benda padat adik-adik? Benda padat itu benda yang memiliki ciri-ciri dia dapat disentuh. Ya, benda padat itu kita dapat sentuh. Namun bentuknya senantiasa tetap tidak berubah. Contoh batu, meja, pensil dan lain-lainnya. Adik-adik bisa menyentuh batu? batu itu bentuknya bisa berubah misalkan ada adik, adik taruh di meja sama adik-adik taruh di dalam gelas apakah bentuknya berubah? tidak maka itu termasuk benda yang wujudnya padat ada lain yang lain yaitu benda cair wujudnya cair, ciri-cirinya apa? dia bisa kita sentuh ya kita sentuh bisa namun bentuknya itu senantiasa berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalkan eh, es teh misalkan atau misalkan es sirup. Adik-adik lihat, adik-adik bisa pegang itu airnya bisa. Kemudian kalau adik-adik taruh di dalam gelas, dengan adik-adik taruh di dalam plastik, kira-kira bentuknya berubah atau tetap sama? Berubah. Ya, itu ciri dari benda berwujud cair contohnya misalkan air minum air susu keringat dan yang lain-lainnya sekarang ya, yang terakhir yaitu gas gas ciri-cirinya dia tidak dapat adik-adik sentuh adik-adik ada yang bisa menyentuh gas tidak ada dan bentuknya pun berubah-ubah adik-adik tiup balon maka udara atau gas itu Bentuknya seperti balon, misalkan adik-adik e, pompa ban adik-adik, maka udara tadi bentuknya menjadi seperti ban. Sekarang contohnya misalkan gas LPG, udara angin, dan lain-lainnya. Nah sekarang untuk latihan adik-adik, adik-adik bisa tulis 5 aturan di rumah kalian. Dan yang kedua, coba kerjakan di buku paket kalian. Tema 2, halaman 22, halaman 24, dan halaman 26. Sekian adik-adik yang saya bisa, bisa sampaikan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.